Malaysia terus komited untuk mengurangkan pelepasan karbon dalam perkapalan antarabangsa sebanyak 40% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050. Komitmen itu disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look sempena sambutan Hari Pelaut 2023. Perikatan Nasional PN belum berbincang mengenai calon menteri besar di enam negeri yang terlibat dalam pilihan raya negeri. Timbalan Pengerusi PN Tan Sri Abdul Hadi Awang sebaliknya menjelaskan nama calon menteri besar sudah ada dalam kepala pimpinan. Tindakan tegas termasuk merampas dan menurunkan bendera parti akan dilakukan sekiranya ia dipasang di kawasan larangan. Penyokong parti politik perlu peka dengan aspek keselamatan orang ramai. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.